Ikatan Polo Wrangle bersama Selangor akhirnya telerai apabila Persatuan Bola Sepak Selangor FAS mengesahkan penyerang kelahiran Brazil itu dilepaskan ke pasukan lain musim depan. Memang pengesahan daripada FAS ini Polo Wrangle dilepaskan. Yes, kalau dia ada dapat tim lain, kita akan lepaskan dia. Semua peminat pun tahu yang dia pun dah tulis dalam Instagram dia apa semua, yang kalau dia tak berapa puas hati dengan keadaan perjanjian dia lah dengan seseorang tu, mana dia akan cari tim lain. Jadi bagi Selangor, walaupun dia pemain yang top scorer tahun lepas, tapi bagi Selangor, kalau seorang pemain tu tak nak main dengan Selangor, kita akan lepaskan dia lah. Rosman bagaimanapun enggan mendedahkan penyelesaian yang dilakukan antara FAS dan Rangers, sebaliknya mengesahkan ia dibuat menerusi persetujuan bersama. Rangers sebelum ini meluahkan kekecewaan apabila bayaran yuran tanda tangan berbaki RM200,000 miliknya belum dijelaskan FAS. Susulan daripada insiden itu, penyerang kelahiran Brazil ini langsung tidak menunjukkan sebarang minat untuk kekal bersama Selangor musim depan. Kelibat penjaring terbanyak Liga Super ini bagaimanapun pantas disambar Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu apabila akan membuat rundingan bersama di Kuala Terengganu pada Rabu. Dia kontrak dia tu, dia kena bayar RM300,000, tapi sekarang ni dia beri RM100,000 baru. RM200,000 lagi tu yang Polo Ranger minta tu dia tak dapat lah. Jadi automatically kontrak dia tu tak jadi kontrak lah. Memang kita ada bincang dengan ejen dia, berapa patut kita bayar, berapa signing fee dia. Lebih kurang Selangor juga lah.